Innalhamdulillah Nahmadhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min syai'ati a'malina Man yahdillah falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Ya ayyuhal ladhina amanu Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Iza zulzilatil ardu zilzalaha Wa akhrujatil ardu ashqalaha Wa qala al-insanu ma laha yawma idhin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idhin yasdurun nasu astatan liyuraw a'malahum faman ya'mal miskala zarratin khairan yarah wa man ya'mal miskala zarratin syarran yarah. Para jamaah Masjid Al-Huda yang dirahmati oleh Allah, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk bisa berkumpul pada hari ini dalam rangka melaksanakan ibadah salat Jumat. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya di hari kebangkitan nanti. Berbicara mengenai hari kebangkitan, di awal tadi saya membacakan surat Al-Zalzalah yang artinya sebagai berikut. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, kemudian manusia bertanya, mengapa bumi menjadi begini? Pada hari itu bumi menceritakan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan atas apa yang telah mereka kerjakan selama di dunia. Jadi goncangan pada hari kiamat itu saking kerasnya, malaikat Israfil meniup sangkakala, segala sesuatu yang ada di bumi ini luluh lantak. Luluh lantak itu artinya kalau ada rumah, rumahnya langsung rata dengan tanah. Gunung mengeluarkan segala isinya. Dalam surat yang lain, dalam gunung itu terbang layaknya kapas. Jadi gunung yang sedemikian berat itu seperti kapas. Dan tidak akan menjadi tenang kembali sampai apa saja yang berada di atasnya ini semua rata. Karena ada dalam suatu hadis, ketika kita dibangkitkan nanti, kita itu seperti roti tawar yang kemerah-merahan itu. Kita berjalan di atas tanah yang warnanya seperti roti tawar yang kemerah-merahan. Jadi sudah gak ada apa-apa lagi. Dan ini bukan perkara yang sulit bagi Allah. Kita kemarin lihat di Donggala, di Palu, ketika terjadi gempa, bangunan bisa masuk ke dalam tanah, kemudian bergerak sedemikian rupa, rata sama sekali. Ribuan orang hilang. Itu kiamat kecil. Ini nanti yang saya ceritakan tadi adalah kiamat yang besar. Dan itu terjadi kurang lebih sama seperti yang terjadi di Palu, ketika masing-masing manusia sibuk dengan urusannya. Jadi kalau misalkan petani sedang bertani, tukang kayu sedang mengerjakan tukang kayunya, ada orang lagi bikin kolam, belum sempat menikmati kolamnya, terjadi kiamat. Tidak ada yang menduga. Tidak ada satu orang pun yang menduga terjadinya kiamat. Dan ini pasti terjadi, karena ini telah tertulis dalam Al-Quran, dalam surat Az-Zukhruf ayat 66. Mereka tidak menunggu kecuali kedatangan hari kiamat kepada mereka dengan tiba-tiba, sedangkan mereka tidak menyadarinya.
Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kiamat akan terjadi sementara dua orang sedang bertransaksi jual beli baju. Keduanya belum sepakat dan belum melipat bajunya. Kiamat akan terjadi sementara orang sedang membawa pulang susu hasil perahan hewannya, namun ia belum sempat meminumnya. Kiamat akan terjadi sementara ia sedang memperbaiki kolamnya namun belum sempat digunakan. Kiamat akan terjadi sementara orang sedang mengangkat suapannya namun belum sempat dimakannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi sebagai seorang Muslim, kita percaya adanya hari kiamat. Ada awal dan ada akhir. Karenanya itu kita harus menyiapkan bekal terbaik, karena kita nantinya akan dibangkitkan kembali setelah kematian. Dan semua yang kita lakukan selama kita hidup akan diminta pertanggungjawabannya, sekecil apapun itu. Dan di sisi lain, ini adalah kelebihan kita sebagai seorang Muslim. Karena orang-orang ateis, mereka tidak percaya adanya hari kebangkitan. Jangankan hari kebangkitan, mereka tidak percaya bahwa ada sesuatu yang menciptakan bumi dan segala isinya. Mereka percaya bahwa alam semesta itu terjadi karena sebuah kebetulan. Jadi mereka percaya sains, bahwa tiba-tiba saja ada ledakan Big Bang, dan kemudian selama miliaran tahun atas berbagai proses yang terjadi, akhirnya muncullah makhluk hidup, muncullah tumbuhan, muncullah hewan dan lain sebagainya. Padahal ini kita yang memiliki tauhid, kita tahu bahwa ini tidak mungkin terjadi. Sebagai contoh, zaman sekarang semua orang punya handphone, smartphone. Smartphone itu ada layarnya, ada baterainya, ada chargernya. Mungkin ada yang masih pakai keypad atau sekarang sudah touchscreen. Dan berbagai komponen lain ada di dalamnya. Kalau kita lepaskan itu semua dan berserakan, kita taruh di depan kita, apakah mungkin dalam 1 miliar tahun ke depan, karena proses yang terjadi, dia akan berkumpul sendiri dan menjadi HP? Tidak mungkin. Jangankan handphone yang mungkin memiliki teknologi di dalamnya, baju yang kita kenakan, kalau kita ambil seutas benang atau banyak benang lalu kita taruh di depan kita, apakah dalam 1 miliar tahun atau 2 miliar tahun dia akan dengan sendirinya menjadi baju? Tidak mungkin. Science, ilmu pengetahuan, tidak akan mungkin bisa menjelaskan bahwa itu bisa menjadi baju dengan sendirinya. Kalau dua benda tadi saja tidak bisa, bagaimana mungkin manusia ini tercipta dengan sendirinya? Kita punya mata yang lebih kompleks dari kamera. Kita punya otak yang lebih kompleks daripada prosesor secanggih apapun. Kita punya hidung arahnya ke bawah. Kenapa Allah tidak bikin arahnya ke atas? Hujan nanti kemasukan. Kenapa ada alis di atas mata kita? Semuanya punya fungsi. Bahkan sidik jari kita semua tertulis dalam Al-Quran. Dan inilah adalah mujizat Al-Quran. Jadi nabi-nabi diberi mujizat untuk membuktikan pada kaumnya bahwa dia benar-benar adalah utusan Allah. Ketika Nabi Musa dikejar Fir'aun, dia membelah Laut Merah menjadi dua. Tapi ya hanya pada saat itu saja. Sekarang ada yang bisa membuktikan bahwa itu terjadi? Maksud saya, apakah itu bisa kita saksikan sekarang terbelah lagi seperti itu? Tidak mungkin. Tapi Al-Quran adalah mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang berlaku sampai akhir zaman. Tidak ada satupun kesalahan di dalamnya, dan semua yang ada di dalamnya bisa dibuktikan secara sains atau secara apapun. Kita bisa tantang siapapun itu untuk membuktikan bahwa ada yang salah dalam Al-Quran, dan tidak akan mungkin bisa. Jadi Al-Quran ini adalah mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad, yang sampai sekarang kita bisa lihat, kita bisa baca, kita bisa sentuh. Orang yang mendengar bisa merasakan sebuah sensasi di dalam hatinya, ketenangan, walaupun dia tidak mengerti artinya apa. Jadi kembali lagi,
kita Muslim harus bersyukur diberikan suatu kenikmatan terlahir sebagai Muslim, mempercayai adanya hari akhir. Dan bagi mereka yang tidak mempercayai adanya hari akhir, tidak mempercayai adanya Allah, mereka nanti akan mendapatkan jawabannya ketika mereka dibangkitkan. Jadi dalam hidup ini Malaikat Jibril telah memberikan nasihat mengenai hakikat kehidupan. Jadi Malaikat Jibril dalam suatu nasihat kepada Rasulullah SAW berkata, "Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, tapi kau pasti mati. Berbuatlah sekehendakmu, tapi kau akan dimintai pertanggungjawaban atasnya. Dan cintailah siapapun yang engkau cintai, tetapi kau pasti akan berpisah dengannya." Jadi ini tiga hakikat kehidupan yang luar biasa. Karena dalam hidup ini kita harus ingat ada awal pasti ada akhir. Akhirnya yaitu nanti kematian. Bahwa dalam berbuat suatu apapun pasti akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan itu. Dan kita harus siap menerima segala konsekuensinya di dunia dan di akhirat. Dan bahwasannya siapapun yang kita cintai pada hakikatnya nanti akan terpisah juga. Dan hanya orang-orang yang bertakwa yang akan berhimpun kembali di surga. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulullah bil huda wa dinil haq liyudhirahu 'alad din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, sesungguhnya tanda-tanda kiamat telah semakin nyata. Merebaknya praktek riba, perzinahan yang merajalela, maraknya minuman keras, itu semua adalah yang disebutkan sebagai tanda-tanda akhir zaman. Manusia berlomba-lomba membuat bangunan yang tinggi. Kita bisa lihat semua berlomba-lomba membuat bangunan yang tinggi. Masjid banyak didirikan dan dihias dengan sebaik mungkin, tetapi sepi dari jemaah. Kemudian tidak akan datang hari kiamat hingga banyak al-harj. Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah al-harj itu?" Beliau menjawab, "Pembunuhan, pembunuhan." Hadis riwayat Muslim. Jadi pembunuhan-pembunuhan semakin banyak terjadi. Zaman yang semakin singkat, waktu semakin cepat berlalu adalah salah satu pertanda bahwa kiamat sudah semakin dekat. Karena Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, dari Rasulullah SAW bersabda, "Tidak akan terjadi hari kiamat hingga zaman semakin singkat. Maka jadilah setahun bagaikan sebulan, sebulan bagaikan sepekan, sepekan bagaikan hari Jumat, hari Jumat seperti sehari, sehari bagaikan sejam, sejam bagaikan seperti terbakarnya pelepah pohon kurma." Artinya sangat cepat. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi. Kemudian pasar yang semakin banyak. Merebaknya pasar atau tempat jual beli adalah salah satu tanda akhir zaman. Rasul bersabda, "Tidak akan terjadi hari kiamat hingga muncul berbagai fitnah, banyaknya kebohongan dan berdekatannya pasar." Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang sekarang sedang terjadi yaitu gempa bumi. Karena bumi kita semakin mendekati hari akhir, mungkin semakin tua, pergeseran lempeng dan lain sebagainya secara sains, tapi ini semua sudah tertulis dan sudah diramalkan oleh
Nabi Muhammad dalam sebuah hadis, tidak akan terjadi hari kiamat hingga terjadi banyak peristiwa gempa bumi. Dalam riwayat lain, hingga orang-orang itu ketika terjadi gempa bumi ya biasa aja, jalan aja biasa, santai, karena sudah saking biasanya. Kalau kita kait-kaitkan dengan hadis lain, Dajjal itu tidak akan datang sebelum banyaknya gempa bumi dan banyaknya kezaliman. Jadi ketika banyak kezaliman merajalela, banyak gempa bumi, Dajjal keluar. Kita sudah lihat tanda-tandanya. Sekarang tergantung kita, apakah kita masih menutup mata, masih santai-santai saja, oh nanti aja kalau sudah tua aku baru mendekatkan diri kepada Allah, atau kita mulai dari sekarang. Jadi ketika nanti kita dibangkitkan, manusia itu semua berdiri di hadapan Allah selama setengah hari, yang kadarnya satu hari sama dengan 50.000 tahun. Berarti kita berdiri selama 25.000 tahun. Rasulullah SAW bersabda, pada hari manusia bangkit menghadap Allah selama setengah hari dari satu hari yang kadarnya 50.000 tahun, maka diringankan bagi mukmin sehingga lamanya seperti matahari menjelang terbenam sampai terbit. Jadi bagi seorang mukmin, lamanya itu hanya seperti terbenam sampai terbit. Jadi maghrib sampai subuh. Hadis riwayat Abu Ya'la dan Ibnu Hibban, disahihkan oleh Syaikh Al-Albani. Di tengah suasana yang panas itu, ada sekelompok manusia yang beruntung dan berbahagia karena mendapat naungan dari Allah. Rasulullah SAW bersabda, ada 7 orang atau 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada hari yang tidak ada naungan selain naungannya. Di antaranya adalah pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, seorang yang hatinya terikat dengan masjid, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah dan berpisah pun karena Allah, orang yang ketika diajak mesum oleh wanita yang berkedudukan dan cantik lalu ia mengatakan, sesungguhnya saya takut kepada Allah, orang yang bersedekah lalu ia menyembunyikan sedekahnya sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya, dan orang yang selalu mengingat Allah di tempat yang sepi lalu kedua matanya berlinangan air mata. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu ada 1 golongan lain lagi yang mendapat naungan Allah, yaitu orang yang memberi kelonggaran, kemudahan pada orang lain. Salah satunya adalah kelonggaran dalam membayar hutang atau memutihkan hutangnya. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang memberi kelonggaran pada orang yang sedang kesulitan bayar hutang atau memutihkan hutang orang tersebut, niscaya Allah akan menaunginya dalam naungan arsy pada hari kiamat. Hadis sahih diriwayatkan oleh Muslim nomor 3006. Semoga kita semua termasuk dalam kelompok manusia yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala dengan kebaik-kebaikan yang kita lakukan. Kita boleh pilih menjadi salah satu di antaranya atau 2, 3, 4 atau bahkan semuanya kita lakukan. Itu sangat sangat baik sekali. Dan mari kita tingkatkan amal ibadah kita, amal soleh kita. Kita tidak pernah tahu kapan hari kiamat akan terjadi, dan sebelum itu kita tidak pernah tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribum mujibu da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adl wal ihsani wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa syukurullahal 'adzim yazkurkum. Wa syukuru 'ala ni'matihi yazidkum. Wa la dzikrullahi akbar aqimus shalah.